Sang bajak. Iya. Bahwa kami tidak hidup. Allah tidak akan mengemis kepada presiden. Kami berusaha dengan dari dalam loh, luar. Resmi. Kita berharap untuk menutup aplikasi yang menghancurkan persaingan tarif yang tidak sehat. Karena banyak penumpang-penumpang taksi itu yang beralih ke GrabCar atau Uber. Sebelum ada GrabCar atau taksi, kita rata-rata antara 150 sampai 200 kita bawa pulang per hari. Sekarang itu dengan 50.000 dibawa pulang, 100, Pak. Utang 100 ribu? Orang 100 ribu. Ya, kalau memang ini dicabut lah, itu yang aplikasi yang seperti itu. Kasihan kita yang sudah secara resmi dengan surat-surat yang ada itu sekitar 6 mungkin ya, yang kita harus urus. Sementara Grab itu hanya STNK, modal mobil, sama aplikasi aja. Kita mencukupi untuk anak sekolah ini yang repot, Pak.